dia pertolongan pertama saat kamu stres. Jadi kemarin video ini FYP di TikTok aku. Dan yaps, mari kita coba. Di sini aku siapin notebook atau kertas polos, pulpen hitam, sama pulpen warna. Pertama, kita bikin coretan random benang kusut seperti ini. Lalu isi setiap ruang kosongnya dengan arsiran warna. Untuk warnanya ini bebas ya. Hal ini bisa kalian lakukan saat stres atau saat mood sedang berantakan. Dan cara ini juga sangat dianjurkan oleh psikolog loh. So ya, selamat mencoba.